masalah inye basuh. Inye basuh hak kena bubuh duit 20 kok atau 30 kok masalah mengikut keadaan kain baju. Ha, betul lah. Kemudian nanti ambil balik dengan hal keadaan kain itu kering. Ha, dengan mulai deh. Soalnya jika ada najis di kain, adakah memadai siram dengan injen tersebut? Ha. Ataupun kita kena klik di sirai semula. Ha, tu dia tambah situ soal lagi lah. Jadi lan ini banyak. Demo duk buka, ia panggil buka basuh baju. Nah, buka basuh baju ataupun buka basuh kain dengan injen basuh ataupun dengan mesin basuh. Nah, lalu itulah timbul satu pertanyaan kata, kain hok yang kita basuh dengan injen itu, kain hok yang kita basuh dengan mesin itu, kita mari ambil tu, mari ambil hak kering dah, hak sudah dah. Nah, tu dia, kita mari ambil hak kering dah, ambil hak sudah dah. Gak ia tanya kata mada kedok pakai sirai dengan injen itu ataupun kita kena sirai semula. Tu dia. Nah, jadi hak ni kita biasa tanya. Kita biasa tanya orang hak dok buka basuh tu. Kata demo dok basuh kain ni sirai ke dak? Sirai ke dak? Tu dia. Lepas tu ia tanya kelik, lah mana sirai apa yang kata? Berarti bila dia tanya kelik tu, kita tafsir tubik kata, nah, ia tak reti hakikat sirai tu lagu mana pun, ia tak reti. Lepas tu bila dia tak reti hakikat sirai, ia lagi wak boleh kedak dengan keadaan dia tak reti tu. Tak apalah, kita kata kalau dia tak reti pun, asalkan dia wak turut cara yang dikatakan sirai, boleh pakai juga. Nah, tu dia. Lalu tu kita tanya je, kita tanya kata dah, demo basuh ni lagu mana? Boh kain tu gak, ya ada macam-macam lah dah. Kain ada hak kain mutanajih, ada kain hak tidak mutanajih. Tapi gip campur habis dalam tu tu. Nah, hak mutanajih pun ada, hak tidak mutanajih pun ada. Agak bila gip campur habis dalam tu, ya basuh pusing kisah mari akhir sekalinya ya tekan hak sudah kali dah, tekan beruh turun habis nyak tu ya. Lepas tu juga ambil kain sana ni mari boh dalam hak setekak lagi tu, ia panggil untuk pam jadi derah kering sudah tu kering, ambil boh lagu ni wakil hatta klik tu eh. Hak tu nampaknya tak leh kita nak pakai wak semaya. Deh. Hak tu nampak tak mado sirai betukkan lagu tu tak mado. Kalau kita nak we boleh guna wak semaya, ambil klik kena sirai semula. Kena sirai semula. Neh, kena sirai semula hak tu. Tu so. So, satu betuk ke hak tu. Betuk ke yang kedua pula, ia kata ada injen hak pesen baru. Ada injen hak pesen moden ni dah. Jadi bila dia basuh habis, hak cuci, hak cemar tu habis dah. Habis dah. Nah, ada cara dia pusing apa kali dah tahulah. Habis dah. Cemar-cemar tu. Nah,
Bila hak cema tu habis dah, ia naik tamitik dengan sendiri. Ia kata betul ke tak, tak tahulah. Ia naik tamitik dengan sendiri, tubik air cuci suku. Tubik air cuci suku bro turun di atas kain tu. Neh. Ha, turun di atas kain tu yang musim-musim, yang musim tu serta dok peranak turun. Peranak serang turun, haji ke masjid. Patut ai buka tubik di sana. Sebasa hak lagu tu. Ha tu dia ya waya. Betul ke dak wallah alam lah. Neh. Jadi kalau hak mari dalam bentuk kain yang kedua ni, nampak boleh duk. Nampak boleh duk. Neh. Sebab apa? Kita ambil sini. Kita sirai daging dalam kain. Eh. Kita ambil stokok-stokok ke kena. Eh? Ah, kalau ambil stokok-stokok itu murih dia orang. Tambah dia kemarah ni kau ah, was-wah dah mu ni. Bukan kita ambil stokok-stokok mai sirai dak neh. Kita sirai daging dalam kain itu, ah kita ambil daging sekain. Lepas tu ambil air mari bu pacar turun nanti kosek. Nanti kosek 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 we kata berasa di kita tiap-tiap toko daging itu sudah lalu air di atas dia, air itu sudah mengalir kita. Kita tak? Ha. Jadi kita duk sirai daging lagu tu dah. Kadang-kadang kita bohlah napis sate. Kalau hak sikit kita bohlah napis sate, ha boh ambil ais cetak geru kocok. Jadi kita berasa kata tiap-tiap toko daging hak yang kita pelak, hak yang kita cuah air tah dia tu. Air lalu tah dia gi habis lakon dah. Hak tu tak ada apa, hukum dia nya suci. Agak kalau gitu inye basuh tadi tu ia sirai, kita nak kata sirai sini ni, ia sirai mari dalam bentuk ke mana tu. Kalau sirai mari dalam bentuk ke hak pertama tadi, nampak tak boleh pakai. Kena klik di sirai semula. Deh. Tapi kalau sirai tu mari dalam bentuk ke yang kedua, hak tu sama dengan kita sirai daging dalam kain sekain, sama dengan kita sirai daging dalam raga seraga. Deh. Ah, baik. Hak nak lagu mana hak nak? Hak nak ke kita we jadi sirai hak mari dalam bentuk ke yang kedua. Kalau hak mari dalam bentuk ke pertama tadi, paling molek sekali kita klik di sirai semula. Deh. Kalau mari dalam bentuk ke yang kedua, sama dengan kita sirai daging dalam raga seraga. Sama dengan kita sirai daging dalam kain sekain. Ha, hak bentuk kain yang kedua ya telagu tu. Neh. Setelah cuci habis kain kain baju dak le tu, ia butuh be abu, abu satu be. Neh, apa tu ya ko peranak itu dia tu. Dok ko peranak lata dia, tu lata dia. Ko peranak ke turun mari, akhirnya habis air tu. Ya temari dalam bentuk kain tu. Bahkan yang kata Allah hak baru ni banyakkan lagu tu berlaku. Neh. Ha, jadi kalau mari dalam bentukkan hak yang kedua tu nampaknya boleh pakai dah. Tapi kalau mari dalam bentukkan hak pertama tadi, hati masih lagi duk kuasa wawe. Neh. Ha, cuma kalau ada demo kata tak apa dah. Ha, hak tu serah demo. Tapi kalau tanya kita ni kita rasa tak sih. Neh. Ha, kecuali kena klik di sirai semula. Eh? Ah, kalau hak tak ada kena mutanajjih. Lagu mana pula? Neh, moleknya sirai juga. Neh, ah moleknya sirai juga. Kerana dalam kaedah basuh, sebut kata basuh syarat dia sayalanul ma, kena pelari, kena pelari air. Neh. Ah tu kaedah basuh. Ah tu. Air tu kena pelari di atas dia.
yen istilah istilah yang kamu panggil sigeh.